Langkah pertama, kocok 4 butir telur. Kemudian masukkan 1 sendok rum. Selanjutnya, aduk kembali sampai tercampur. Selanjutnya, masukkan gula karamel lalu aduk. Lalu masukkan tepung terigu, aduk kembali. Kemudian tambahkan tepung kanji dan aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan baking soda dan baking powder. Masukkan 2 saset susu kental manis. Selanjutnya, tambahkan mentega. Aduk mentega sampai semua bahan-bahan tercampur rata. Setelah bahan-bahan tercampur rata, adonan dapat dicetak. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak goreng. Masukkan cetakan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus selama lebih kurang 10 menit.
Setelah lebih kurang 10 menit, cek kukusan. Apabila bolu sudah mengembang, bolu siap untuk disajikan.